Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku ya, Air Lambang Lambang. Kali ini saya berada di daerah Kecamatan Kare iki, mau bulang lur, mancing iwak beri di daerah Kandangan, di Catur Kandangan ya, Catur Kandangan Kare, tempat di perkebunan kopi Sinagono. Saiki wayahe sik jam 09.00 esuk. Iki aku mlaku-mlaku. Saiki wis teko nang nggone daerah Kare ya. Iki wis nang Kare, nang kulone pasar Kare ngarepe Kecamatan Kare. Iki merupakan jalan raya Dungus arah Kare. Nek sing kanan iku arah moro nang nggone Kandangan Perkebunan Kopi, nek sing lurus ngiri iku arah moro nang nggone Batok. Gosong Liman Nganjuk. Ngambil lurus maneh iku arah moro nang nggone TPK Jaratan. Halo Mas Bro. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun budal mancing. Muga-muga lek gede-gede. Muga-muga lewat gede. Ketemu maneh nang channelku ya. Channel Air Lambang-Lambang iki karo kanca-kanca kabeh mlumpuk. Budal niat mancing ing bulang. Gua bontot juga. Juga apa? Juga karat. Sekompok. Oke, yowes menisik lor ya. Nah, lanjut namanya perjalananku ini ya, kawan-kawan. Kini tempatnya sepi banget. Wayah-yahme ini gak ada kendaraan sing lewat ya. Kok ada kendaraan sisi pangan barang, jarang-jarang ada kendaraan lewat daerah kini gitu ya. Sepi dalane sepi, pokoknya dalane sepi tenan iki, sepi banget dalane. Kaya-kaya blas gak simpangan karo kendaraan liya iki. Apa nonge jenenge Abdi? Update terbaru Lingkar Wilis lor. Ini update terbaru ya teman-teman. Jalan Lingkar Wilis Kandangan Kare. Jalannya kayak gini. Ini masih pagi jadi sepi banget. Raya jalannya rada wong liwat kok, ora le sepi. Sepi masih asri. Itu ada perkebunan di sana kiri kanan. Ini ada perkebunan Mauni. Ini karet Mas Bro ya. Ya, itu sampai sana itu ujung itu sana. Teman-teman bisa kesini kalau hari Sabtu Minggu ini ramai sekali, banyak yang datang kesini. Nanti di bawah ada loji Belanda. Oh, hari ini acaranya kita jalan-jalan sambil mancing. Nyantai kang, nyantai ki. Udah dulan. 3 kilo dari kebun Kandangan habisnya ini sampai Toyomerto. Teman-teman bisa jalan, tapi kalau naik mobil jangan di kan, jangan naik mobil, kalau naik motor aja boleh. Naik mobil boleh tapi nggak boleh lepas setir. Nanti masuk jurang ya teman-teman. Sementara masih belum bayar, ayo diramaikan warga Madiun. Belum bayar. Ponorogo nanti bisa tembus ngebel. Asik jalannya. Ini ada tempat untuk road race juga di sini, naik di sini untuk latihan jumping sampai atas sana teman-teman. Molak malik, aja melu-melu. Coba tiru. Rasa melu-melu sing ngono-ngono kuwi, terus kejlungup tiba bundas dadi loro malah dadi bingungne wong liya. Halus, berkelok-kelok, tidak terlalu menanjak, enak pokoknya. Ya ini udah sampai. Sepertinya mobilnya gak mogok. Mobilnya mogok lagi ya. Ini sampai di loji Belanda sini om. Teman-teman ya, ini ada loji Belanda bagus sekali. Tuh.
besar. Oke teman-teman, sudah sampai kita di Kali Catur. Di sini juga ada, ini sebelah kanan ini ada pembangkit tenaga air, pembangkit listrik PLTA. Jadi dulu diperbarui, dulu ada peninggalan Belanda yang sudah rusak. Di sana ada tempat ngopi di sana itu. Tuh nanti bisa ciblon di sini. Nggak usah pun murah lah, ciblon. Teman-teman, parkir dulu di sini. Wah, suasana asik ini. Wih, airnya menyenangkan sekali, besar banget ini nih, gede banget ini nih banyu ya. Ayo kawan, kesini, main kesini, ke Kandangan Kare ya. Nanggone PT Perkebunan Kopi, silakan Anda untuk berkunjung di sini ya. Padahal ini musimnya musim kemarau loh, musim ketiga ya. Jadi tapi banyune sih gede banget loh gini. Nanggone daerah dewe banyune kecil banget, ora koyo nang kene. Banyune sih murni, sih alami nih kawan, banyune sih bersih ini. Jernih banget banyune. Tak nyiapno dhisik, tak siapkan pancingnya ya. Ini kawan-kawanku mau mancing dulu nih di lokasi sini. Halo, Dek. Kebudi. Arji mau telo ta? Telo. Iko. Pancing. Pancing. Geng. Kocok-kocokku kabeh sih pengen dolan nang Kandangan, gak usah khawatir. Nang kene disediakno warung, iki warung kopi juga enek nasi, ono minuman, es, susu. Hari sapa nang sebelah iki? Ono iki nang kene. Mie ya juga ono. Gak usah ngebawa bontot kawan-kawan. Ini komplit menune. Sing open-open langsung. Terus sing open-open langsung. Eh biasane kami sudah mulang ya, mesin jimbo ini saya urang ewu. Iki saya urang ewu mas. Lah kadang ini iki lah apa anu sapi per. Sapi. Ini awal dia ini youtuber belajaran tak? Jos gandos iwak ure ini lur. Oh iwak ini ure ini, enak gede kaya keprek so. Tapi dure enak irengnya oh, nah iku tengere iku, ya kaya keprek toh gede eh? Gede nah iki nilem nilem? Iya nah, kok enak bentuknya kaya enak tapi ente kan di, kok langsung sing tapi sing rupanya agak toman Toman beda bisa ya untuk Toman model Toyo Angel Hah. Salto, salto. Hahaha.
Lumban adus sekali nang kene enak banget iki lur. Banyune adem tenan iki alane. Lah ya tak bengoki kok kono ora sumawur bane wis celegak celeguk nang kene wisan. Kan ra betah luwe. Heh. Lho. Rombongan ra betah luwe iki bodohan. Bodho bontot ke omah iki lho. Lho. Pasukan ra betah luwe. Persiapane bulang lho lur. Nah, iki kuwi. Kene. Waras. Kopinya. Nah, itu kopinya. Yang mau ngopi. Kopi dulu. Dibuka kafe ya gini. Hah? Dibuka gun kafe ya gini. Kayak kopi ya sih enak, kayak. Wes sih. Ntar ngopi ya, Mbak. Ntar tak tanduk, kok arasa-rasanya ini biar lagi? Ini pakainya Mas Bambang ya, gitu. Apa? Apa yang sudah makan? Sarapan mie lor, bolang lor, keluwen iki begane. Iya, yo cah iki kulino nek ra mau. Luyure mangane ngene iki lho, mangane iki saenenge kudu nrimo. Ora nrimo ya keluwet tenan. Ana godhog-godhog aja digodhog dipangan ngono ae ora usah repot-repot. Iki godhonge. Tak wisi semene dhisik pertemuan awake dhewe ya lur ya. Liya dina liya wektu ketemu maneh no channelku, channel Leher Lambang-Lambang. Muga-muga video sing tak tayangno iku bisa bermanfaat kangge sampean kabeh. Salamku kangge sampean kabeh, semangat. Semangat nang bolang ya semangat nang go bontot ka omah. Nang sepurane sing akeh menawa nang ibuku nang ngarep sampean kabeh dalam tayangan videoku ini. Aku tak undur diri, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.